Divonis 12 tahun penjara, Angelina Sondag sempat ingin akhiri hidup. Pesan sang ayah jadi kekuatan. Artis sekaligus mantan politikus Angelina Sondag saat ini telah bebas dari hukuman penjara. Diketahui Angelina Sondag terbukti menerima suap dari proyek Wisma Atlet pada tahun 2012 lalu. Wanita yang kerap disapa Angie ini harus menerima kenyataan saat divonis 12 tahun penjara. Saat itu, istri mendiang Haji Masaid ini mengaku ingin mengakhiri hidupnya. Hal itu disampaikan dalam kanal YouTube Kema Entertainment yang tayang pada Senin 7 Maret 2022. Angie ingat banget. Waktu itu Angie bilang gak mungkin hukuman awalnya 4,5, jadi 12 tahun. Angie ngedrop, ujar Angie. Angie bilang, "Dad, Angie udah gak mau hidup lagi," imbuhnya. Vonis hukuman selama 12 tahun penjara terasa sangat berat untuk Angelina Sondag. Angie keberatan karena mengingat anak semata wayangnya, yaitu Keanu Jabbar Masaid. Udah gak bisa berarti Angie ketemu Keanu pas Keanu mau 17 tahun, ujar Angie. Kemudian Angelina Sondag mengungkapkan kekuatannya selama berada di dalam penjara. Sang ayah Lucky Sondag telah memberikan pesan kepada Angie. Lucky Sondag ingin sang anak memiliki sikap kognitif selama menjalani hukuman. Didi bilang kognitif, Angie ikutin, ujar Angie. Tak hanya itu, Lucky Sondag juga membekali buku untuk anaknya. Hal itu ia lakukan supaya Angie bisa mengontrol pikirannya. Karena Didi kasih buku, semua Didi kasih. Itu untuk ngelatih otak. Itu Angie masih simpen, Dad, ujar Angie. Lanjut, Lucky Sondag juga sempat memberi pesan supaya Angie bisa melatih emosi. Lucky tak ingin anaknya mudah menyerah saat menjalani hukuman selama 12 tahun. Didi juga bilang ngelatih hati, ngelatih emosi. Jangan menyerah, karena Angie cuma punya satu pilihan, yaitu menjadi kuat, ujar Angie. Lucky Sondag juga berpesan supaya Angelina Sondag menjaga psikomotorik atau keterampilannya, sehingga selama menjalani hukuman, Angie banyak belajar kegiatan positif. Jaga psikomotorik. Makanya pas di dalam, Angie belajar ngebor, ngecat, ujar Angie. Kakek Keanu Masaid ini berpesan kepada Angie supaya tidak mencari keadilan, karena baginya tidak ada yang adil di dunia ini. Didi bilang, dan lupakanlah yang lalu, karena tidak ada yang adil di dunia ini. Kamu gak perlu mencari keadilan. Yang kamu cari adalah bagaimana kamu nanti bisa kembali ke Keanu, ujar Angie.